Puluhan mahasiswa dari Aliansi Koalisi Aktivis Mahasiswa terlibat saling dorong dengan petugas saat melakukan orasi di depan kantor Dirlantas Polda Sulsel Kamis sore. Mereka menuntut pejabat Dirlantas Polda Sulsel segera turun dari jabatannya. Aksi saling dorong hingga paku pukul petugas dengan puluhan mahasiswa dari Aliansi Koalisi Aktivis Mahasiswa Makassar saat melakukan orasi di depan kantor Dirlantas Polda Sulsel Kamis sore tak terhindarkan. Petugas terus menahan mahasiswa lantaran hendak memakai sebagian bahu jalan untuk berorasi. Kericuhan pun semakin menjadi dan petugas terpaksa membongkar paksa barisan pendemo tersebut lantaran massa semakin anarkis. Para pendemo menuntut Kapolda Sulsel mengevaluasi kinerja pejabat utama Dirlantas Polda Sulsel dalam tindakan pelayanan yang prima dan bebas pungutan liar. Inti dari gerakan kami adalah meminta kepada Kapolda Sulsel Barat untuk melakukan evaluasi kinerja Dirlantas Polda Sulsel Barat dalam tindak pelayanan yang prima dan bebas pungutan liar. Agar aksi tidak semakin anarkis, petugas terpaksa menyita sejumlah alat peraga yang kerap digunakan pendemo untuk berorasi seperti ban bekas dan bensin. Julius Finn, MNC Media Makassar, Sulawesi Selatan.